Keluarga korban pembunuhan histeris dan marah saat 4 terdakwa pengeroyokan hingga tewas hanya divonis 6 dan 8 tahun penjara. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dianggap tak adil karena 4 terdakwa Ariyadi Herman, Suhardi, dan Wahyudi melakukan pembunuhan terhadap Anas secara sadis. Kasus pengeroyokan terjadi pertengahan Januari lalu. Korban dikeroyok pada para terdakwa di sebuah warung. Korban kemudian luka parah dan nyawanya tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Sementara 7 pelaku lain masih dalam pencarian aparat kepolisian.